Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai senapan PCP terbaik di Indonesia. Senapan angin PCP atau Precharged Pneumatic Air Rifle merupakan primadona dunia senapan angin. Berbeda dengan senapan angin pegas dan tipe senapan angin lainnya, senapan angin PCP memungkinkanmu untuk menembak peluru berturut-turut. Tidak perlu repot mengisi peluru, mengokang, atau memompa di antara setiap tembakan. Di video kali ini, kami akan merekomendasikan senapan angin PCP terbaik di Indonesia. Senapan PCP Ghost Warrior. Nah, senapan ini bobotnya lebih ringan dibandingkan produk sejenisnya, kurang lebih 3 kg. Pelurunya standar ukuran 4,5 mm. Panjang larasnya 60 cm berbahan seamless. Volume tabung anginnya sampai 360 cc dan bisa menampung 14 peluru per magazinnya. Keunggulan produk ini bukan hanya terletak pada bobotnya. Kekuatan tembak Ghost Warrior juga mengagumkan, hingga 1100 fps. Dengan kekuatan tersebut, jarak tembaknya bisa mencapai 120 meter, namun seperti biasa, ada kualitas tentu ada harga. PCP Ghost Warrior ini harganya di atas rata-rata, yaitu 6 jutaan. Nah, untuk senapan angin yang kedua adalah senapan AFC lokal. Cari senapan angin yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana? Nah, senapan PCP AFC lokal bisa menjadi pilihan yang cukup oke. Dengan tabung angin di bagian belakang, bobotnya pun jadi ringan dan praktis dibawa kemanapun. Tekanan tabungnya juga sangat tinggi, bahkan bisa dibilang paling tinggi di kelasnya, mencapai 2900 PSI. Ini memberikan kekuatan dan konsistensi pada performanya. Plus ukuran tabung 500 cc-nya memberikan kapasitas tembakan yang tinggi. Kamu bisa menembak hingga 500 kali sebelum perlu melakukan pengisian ulang tekanan angin. Yang ketiga adalah senapan angin PCP Mauser. Ia mungkin lebih pendek dibandingkan produk di kelasnya, hanya 105 cm. Namun, lebih pendek bukan berarti ia tidak bisa bersaing. PCP Mauser memiliki keunggulan tersendiri. Selain ringan, bobotnya hanya 4 kg. Tampilannya pun elegan, hampir keseluruhan bodinya dilapisi kayu. Senapan ini memiliki sistem kokang samping, memudahkan penggunanya untuk terus menembak. Jadi, kamu tak perlu menyesuaikan bidikan tiap kali menembak. Mauser hadir dengan dua jenis tabung, yaitu OD28 dan juga OD32. Penggunaannya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk di lapangan, kamu bisa menggunakan OD28 yang lebih kecil. Sementara kalau di hutan, kamu bisa menggunakan tabung yang lebih besar untuk kapasitas dan kuantitas lebih. Sayangnya, akurasi senapan ini hanya 45 meter saja. Nah, jadi itu dia beberapa senapan angin PCP terbaik di Indonesia yang dapat dipilih oleh para sobat pedealers. Semoga bermanfaat untuk para sobat pedealers. Sekian, terima kasih. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.